Dan sekarang ketika AC dinyalakan, otomatis wangi yang terdapat pada pengharum AC tersebut akan keluar. Di video ini saya akan berbagi tips agar interior atau ruangan di dalam mobil bisa wangi terus tahan lama. Sekaligus cara ini dapat membuat para penumpang di dalam mobil menjadi heran, karena interior di dalam mobil menjadi wangi namun tidak tampak pewangi di dalamnya. Caranya mudah sekali, teman-teman bisa menggunakan pewangi AC yang baru ataupun bekas seperti ini untuk pewangi di dalam mobil. Namun ada cara yang berbeda di dalam penggunaannya. Langkah yang pertama, silakan teman-teman buka bagian laci mobil yang terdapat di sebelah depan bagian kiri. Untuk membukanya, silakan teman-teman tekan bagian atas laci mengarah ke dalam bagian kanan dan kiri seperti ini. Langkah yang kedua, silakan teman-teman keluarkan filter AC dengan cara membuka cover penutup filter AC. Setelah cover terbuka, silakan teman-teman bisa langsung mengeluarkan filter AC yang terdapat di dalamnya. Jika filter AC terasa kotor, teman-teman bisa membersihkannya terlebih dahulu sebelum kita taruh pewangi di atasnya. Karena filter AC ini baru, jadi saya tidak perlu membersihkannya dan bisa langsung menaruh pewangi di atasnya. Teman-teman bisa menaruh pewangi ini hanya beberapa potong saja, jadi silakan taruh secukupnya saja. Dan jika boleh saya sarankan, teman-teman jangan menggunakan pewangi berwarna oranye karena wanginya yang terlalu menyengat. Di sini saya menggunakan pewangi berwarna ungu, yaitu wangi bunga bougainvil. Dan tampilan setelah kita taruh pewangi di atas filter, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, silakan teman-teman masukkan kembali filter ke tempatnya. Dan jangan lupa untuk laci dan isinya disusun kembali seperti pada posisi semula. Dan untuk memasangkan laci, teman-teman silakan cangkolkan terlebih dahulu di bagian bawah, lalu tekan di bagian atas. Walaupun sedikit keras, silakan teman-teman tekan dan jangan takut patah ketika terdapat bunyi klek. Tandanya laci sudah terpasang dengan sempurna. Lalu susun kembali barang-barang yang terdapat di dalam laci. Dan sekarang ketika AC dinyalakan, otomatis wangi yang terdapat pada pengharum AC tersebut akan keluar. Cara seperti ini sudah sering saya lakukan, terutama ketika memiliki pewangi yang sudah tidak terpakai. Jadi teman-teman jangan langsung dibuang, bisa dimanfaatkan dengan cara seperti ini. Dan wanginya pun bisa bertahan lama karena pewangi bersentuhan langsung dengan AC. Selain itu, dapat membuat penumpang di mobil kita bertanya-tanya di manakah posisi pewangi tersebut. Karena wanginya ada, namun barangnya tidak terlihat.